Hi guys. So apa yang ada dalam kotak ni adalah duck plates daripada Dbrand. Kalau korang tak tahu, Dbrand adalah company yang buat skin untuk semua gadget dan tech kat dunia ni. Kebanyakan ni lah. Apa yang saya berminat tentang Dbrand ni adalah dia punya PS5 console case yang diorang bagi nama duck plates. Sebenarnya saya dah order benda ni dah lama dah. Sekarang baru sampai. Saya akan cerita nanti sebab apa lambat sampai tu, dia ada masalah sikit. Duck plate daripada Dbrand ni, dia tak ada jual dekat Malaysia. Korang just boleh order online dan dia akan ship daripada Canada ataupun US untuk ke Malaysia. Ambil masa lama juga. Tapi sebenarnya bagi saya, benda ni memang high quality. Dia padan dengan harga dia tu. Jom kita tengok apa yang korang dapat dalam kotak ni. Sebenarnya korang bukan je boleh beli cover daripada Dbrand ni. Dia ada juga banyak pilihan skin. So saya juga beli skin dia untuk bahagian tengah tu sebab saya tak suka dia punya finish dekat PS5 tu, sebab dia punya finish tu nampak senang nak calar. So tak silap saya, dia MKBHD punya brand nama skin ni sebab dia ada collaborate dengan MKBHD. Kalau korang tak tahu, Marcus Brownlee, tech YouTuber yang paling famous dekat YouTube ni. Dia ada banyak colour sebenarnya, korang boleh pilih dekat dia punya tu. Tapi saya nak pilih yang all black punya version. So tengok nanti. Dalam kotak ni, dia punya kotak memang high standard. Daripada keluar ni korang boleh tengok dia ada dia punya duck plate punya drawings kat sini. So korang boleh just buka macam ni. And dalam ni bagi card. Sebenarnya card ni just instruction untuk pergi kat dia punya online page untuk cara nak pasang di brand skin ni. Kat dalam ni korang akan dapat korang punya duck plates. Dia basically plastik. Plastik dia tu memang high quality. Saya rasa mungkin lebih bagus daripada yang original punya PS5. And yang saya punya this version. So korang boleh order untuk digital punya version juga. Saya rasa lebih murah kalau tak silap. And apa yang uniknya pasal duck plate 2.0 ni, dia ada grill untuk cooling. So bagi saya ni, design ni memang bagus sebenarnya. Saya tak faham kenapa original PS5 cover, even yang ada jual sekarang ni yang Sony baru release untuk color lain, dia tak ada buat grill macam ni untuk cooling. Bagi saya ni just no brainer sebenarnya, sebab ni akan improve dia punya cooling. Jom kita tengok yang satu lagi. Ini yang dia ada part juga ada grill untuk cooling. Jadi apa yang korang dapat dalam ni tu je. Harga dia sebenarnya, harga dekat website dia adalah $59. So kalau convert mungkin dalam RM250 macam tu. Tapi apa yang buatkan dia lebih mahal ni sebab dia punya shipping. Shipping daripada Canada, so memang jauh. So korang boleh expect dia punya cost tu memang tinggi. And satu lagi, korang kena bayar tax juga untuk barang ni bila dia masuk. Sebelum barang ni release, barang ni boleh hantar ke korang, korang kena bayar tax. Agak mahal juga sebenarnya. Saya tak tahu kenapa dia harga dia dah nak sama mahal dengan harga duck plate ni sendiri. So dalam 200 lebih macam tu. Dan yang datang sekali dengan kotak ni juga, korang akan dapat microfiber cloth sebenarnya untuk cleaning, untuk guna untuk pasang di skin untuk Dbrand juga. And dua, saya tak tahu kenapa dapat dua. Satu ada logo email, macam email kat situ, mungkin Dbrand punya logo. And satu lagi ada logo macam diamond, tak pasti apa tu, tapi nice. Dia punya skin tentang macam ni je. Dia panjang macam ni dan cover total. And sedikit lagi ni untuk cover dia punya port. Pasal ni port dekat belakang. So saya akan pasang, saya akan tunjuk korang macam mana dia punya end result. Okay.
So saya dah siap pasang dark plates 2.0 dekat PS5. Bagi saya memang saya suka dia punya end result. Dia punya dark plate tu memang high quality. Dia punya color matte black tu memang bagus. So, dia pakai 3M punya stiker. So memang high quality. Saya suka dia punya corak yang MKBHD ni. Saya rasa korang boleh cari banyak lagi design yang sesuai hati korang. Ada yang orang buat putih kat tengah jadi macam biskut Oreo lah. Depends kat korang. Korang boleh pergi kat dia orang punya website. Diorang tak sponsor video ni. I wish diorang sponsor tapi tak. Tapi persoalannya sekarang berbaloi ke? Sebab saya rasa total yang saya spend untuk dapat benda ni roughly dalam 600 lebih. Total shipping sekali dengan tax. So memang mahal. Saya rasa untuk korang yang just nak korang tak suka warna putih, korang better beli yang lebih murah yang ada dekat Malaysia ni. Banyak korang boleh cari yang murah dekat Shopee ataupun Lazada. Banyak sebenarnya. Tapi kualiti dia tak sebagus ni. Kadang-kadang saya tengok dia punya fit pun kadang-kadang tak berapa bagus. Dia tak berapa nak fit PS5 korang. Korang boleh beli yang PS5 punya. PS5 release banyak colour. Saya rasa ada 5 atau 6 colour, termasuk juga warna hitam. Korang boleh beli yang tu. Walaupun dia tak ada grill untuk fan, saya rasa lebih baik korang beli yang tu. Bagi saya RM900 just untuk cosmetic changes tak berbaloi. Tapi bagi korang yang just ada duit lebih, korang nak PS5 korang looks the best, stylish, rasa korang takkan disappointed dengan the brand. Sebab saya pun pernah beli dia punya skin untuk phone sebelum ni and saya suka dia punya quality. Sebab tu saya percaya walaupun agak mahal. Saya nak cerita sikit tentang masalah saya untuk dapatkan benda ni. And sebenarnya saya order daripada dark plates, yang original dark plates ni, second generation punya. So tu dia panggil dark plates 2.0. Saya order yang original punya daripada tahun lepas, dalam Jun tahun lepas, dah sampai kat Malaysia dalam masa 2-2 minggu rasanya. Tiba-tiba saya tak tahu kena bayar tax untuk benda ni. Sebab sebelum ni saya beli phone casing tu tak payah bayar tax. Untuk the dark plates ni saya tak tahu kenapa, ada reason dia. Tiba-tiba saya kena bayar tax. Nak tak nak kena bayar kan. So saya bayar. Dia punya courier Aramex. Saya tunggu dia punya delivery tu lama, tak datang-datang. Dalam 2 minggu saya check sama je dia punya status online. Finally saya ada email diorang kat customer service. Diorang cakap diorang akan suruh check ke warehouse. Tapi lepas tu sama je. Lepas 2 minggu dalam macam tu juga tak ada improvement. Then saya just call diorang. So dia pun customer service cakap benda sama, dia akan suruh orang dekat warehouse check. Tapi lepas tu sama juga. Seminggu lepas tu tak ada apa-apa respon, tak ada apa-apa email. And lepas tu saya call lagi. And saya marah diorang. Bukan marah, macam saya complain lah, kenapa macam benda ni. Lepas tu diorang cakap okay, diorang akan reach out dalam masa yang sama dan hari sama. Okay, so saya tunggu. Lepas tu saya tak ingat sama ada saya call diorang balik ataupun diorang call. Saya rasa saya yang call balik. Lepas tu diorang confirm shipment tu lost. Maksudnya diorang tak dapat trace kat mana shipment tu sekarang. So diorang suruh refund balik tax yang saya bayar tu. Saya email dekat the brand punya customer service and saya explain benda-benda macam ni. And then diorang balas balik dan cakap sorry untuk masalah ni, tapi jangan risau. Diorang cakap diorang takkan refund, diorang just akan send balik dark plate tapi yang latest punya, yang dark plate 2.0 version yang latest tanpa ada sebarang charge. Maksudnya bagus benda tu sebenarnya, tapi saya bimbang juga mungkin benda yang sama akan berulang. Thankfully tak jadi macam tu. Dia sampai cepat je, saya tak faham kenapa. Dalam masa seminggu je, 2 minggu lah, tiba-tiba sampai. Saya ingatkan sampai yang version yang first yang hilang hari tu, tiba-tiba sampai. Tapi dia sampai yang diorang yang diorang baru send kat saya. So dark plate 2.0, so just nice, tak banyak hassle. Dia punya customer service juga memang bagus. Tu cerita saya. So kalau korang berminat nak beli, mungkin korang just be aware of this kind of problem. That's it untuk the brand skin untuk PS5. Personally saya suka, saya puas hati. Rasa ni dia punya quality jauh lebih bagus daripada apa yang Sony offer. So that's it video hari ni. Kalau korang suka tech dan PS5 ataupun game punya content, korang boleh subscribe kat channel ni. Terima kasih banyak. Stay safe dan jumpa lagi. Bye.